Oleh karena itu, sekali lagi untuk mempersingkat waktu kepada Bapak, saudara-saudara saya, anggota Dewan yang belum bertanda tangan kemarin dan sudah hadir pada hari ini, insya Allah kita saksikan di depan kita semua untuk membubuhkan tanda tangan dukungan untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law tersebut. Selanjutnya, setelah itu, kami akan membuat pernyataan secara tertulis atas nama lembaga DPRD bahwa kami sepakat selama Omnibus Law ini tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada petani, buruh, dan seluruh komponen masyarakat Indonesia, kami sepakat untuk menolak pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law. Ini perlu kita sampaikan, sudah 22 orang yang membubuhkan tanda tangan pernyataan dukungan penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law ini. Dan terakhir, kami akan membubuhkan tanda tangan terkait dengan permintaan dari adik-adik tadi, pernyataan sikap secara keseluruhan dari lembaga DPRD Kabupaten Pontianak. Ya, silakan.